Astagfirullahaladzim bersama ya semuanya. Aku tuh juga kenapa memantapkan hati untuk memilih MB Yogyakarta tuh karena lanjut nih pertanyaan terakhir. Kalau orang tua nonton, apa yang mau disampaikan? Pip, cepetan Pip. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, namaku Farah Madina, biasa dipanggil Farah. Aku dari kelas 12 IPS 3. Perkenalkan, aku Afadai Maroto, biasa dipanggil Afifa. Aku dari 12 MIPA 6. Kita dari luar Jawa. Oke, jadi hari ini kita ngapain, Viv? Kita biasa Q&A. Kita Q&A. Jadi depan kita, guys, sudah ada kertas. Ini bukan kertas biasa, jadi ini kertas apa? Kertas Q&A. Bukan kertas minyak. Oke, silakan. Sudah berapa lama mondok? Oke. Aku udah mondok kurang lebih 7 tahun. Soalnya kan kalau di MBS tahasus ya. Kita tahasus 4 tahun, mundur 1 tahun gitu. Kalau aku pribadi, aku di MBS udah jalan 4 tahun juga karena pas ke sini di MBS aku mulai dari pas kelas tahasus. Oke, lanjut. Kenapa memilih MBS? Kalau aku pribadi milih MBS tuh karena pas dulu SMP, kan aku SMP di luar, aku di Banjar dulu SMP-nya. Terus bapak tuh bilang, Kak, nanti kalau buat SMA itu cari pondok yang di luar Jawa. Nah, bapak tuh bilang, kalau misalnya di Kalimantan, kalau kamu masih di Kalimantan, nanti kamu kalau mau pulang tuh gampang. Kalau na'udzubillah kabur tuh gampang. Nah, makanya kata bapak cari di luar Jawa, biar susah pulangnya, kayak gitu. Kalau untuk aku sendiri itu sebenarnya mondok udah dari SMP, aku mondok di Jawa Timur. Cuma karena bapak pindah kerja di Jogja, terus habis itu adekku sekolahnya di MBS juga, udah lama di MBS, jadi aku ikut MBS juga. Kebetulan orang tua itu Muhammadiyah, jadi supaya jadi kader Muhammadiyah. Kader Muhammadiyah. Muhammadiyah sejati aja, kita next pertanyaan. Sebentar Uti, jadi kan ini masih sambung nih pertanyaannya. Okay. Aku tuh juga kenapa memantapkan hati untuk memilih MBS Yogyakarta tuh karena pas itu kan aku lagi searching YouTube mau cari tahu soal MBS. Nah, yang muncul itu pas itu tuh salah satu kegiatan Hizbul Watannya MBS. Itu tuh lagi ada acara Kemah Akbar. Aku enggak tahu tuh angkatan berapa. Karena aku emang alhamdulillah dari SMP-nya tuh aku emang suka HW, aku emang suka ikut-ikut ekstra Hizbul Waton gitu. Makin laku nih mantap memilih MBS terbaik. Mantap, langsung aja. Langsung selanjutnya. Apa sih kegiatan yang ada di pondok? Kegiatan di pondok itu biasalah bangun jam 3 pagi kita ya. Salat tahajud. Habis itu ya nunggu subuh ya biasa tidur, biasa juga tadarusan. Kita tuh berangkat sekolah dari jam 7 sampai asar. Sebelum asar lah, pokoknya sebelum asar. Habis itu selanjutnya ada ekskul. Kalau di sini kalau ada dua ekskul wajib, itu ada tapak suci sama Hizbul Waton. Nah, kalau tapak suci hari Sabtu. Kalau Hizbul Waton Selasa. Nah, jadi kayak gitu. Dua hari itu wajib diikuti oleh seluruh santriwati. Itu ekskul wajib. Kalau ekskul pilihan itu kayak siapa yang minat itu ikut. Ada ekskul apa aja? Ada voli. Terus memanah. Iya. Apa lagi? Berenang, enggak ada berenang. Bulu tangkis. Tangkis. Karya ilmiah remaja, wes. Banyak Uti. Jadi langsung aja siapa yang mau masuk KRM. Yang mau langsung masuk MBS langsung link di bawah. Nah, banyak pokoknya ekskulnya kita tuh. Jadi, nah, kalau aku pribadi kan kemarin aku masuk tahasus, Syifa juga di tahasus. Nah, terus kalau di tahasus itu masuk sekolahnya sama, terus pulang sekolahnya juga sama. Terus kalau buat teman-teman yang belum tahu tahasus itu apa, jadi tahasus itu program pemantapan buat masuk pondok. Mungkin ada teman-teman yang SMP-nya tuh belum mondok atau belum pernah belajar bahasa Arab. Jadi di tahasus itu pemantapan 1 tahun. Jadi kita emang mundur 1 tahun sekolahnya. Jadi habis SMP selesai, kita tuh 1 tahun di kelas tahasus dulu, baru jenjang selanjutnya baru kita masuk ke SMA. Nah, kalau di pelajaran di tahasus sendiri itu bedanya sama
yang udah SMA tuh beda banget. Jadi kalau tahsus tuh kita cuman belajar pelajaran syar'i. Iya, jadi tuh bahasa Arab, bahasa apa Arab aja, coba contohnya. Nahwu, terus sorof, tamrin lughah. Iya, itu pokoknya semuanya itu. Jadi enggak ada pelajaran umum kayak matematika, IPA tuh enggak ada. Tapi kalau enggak, kalau malas belajar matematika, IPA itu mending masuk tahsus dulu ya, belajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Itu ada, jadi cuman ada bahasa Inggris sama olahraga pelajaran umumnya. Ngomong-ngomong soal tahsus, aku tuh juga ada adik di sini. Nah, adik. Adikku tuh juga tahsus di sini. Jadi siapa namanya? Namanya Ata. Nah, jadi aku sama adik tuh sebenarnya adik tuh lebih diarahin ke orang tua tuh buat ya udah ikut kakak aja ke Jogja juga. Terus kalau pertanyaan kan ada peraturan kan di pondok kita antara santriwati sama santri putra kan tidak boleh bertemu. Tapi kalau buat yang emang ada hubungan darah kayak aku sama adikku, kita tuh boleh ketemu. Kayak aku semisal aku tuh sebulan sekali tuh aku ketemu sama adikku. Jadi caranya buat ketemu tuh nanti aku bilang ke wali kamarku, terus juga nanti biar wali kamarku nyampein ke wali kamarnya adikku. Terus nanti kita janjian, biasanya kalau misalnya di Bang Mini Santri kayak gitu, biasa aku ketemu sama dia kalau hari Jumat gitu, aku ketemu sama dia. Terus kita ya ngobrol dia di pondok gimana kayak gitu. Gitu. Kalau aku karena aku ikut tahsus 1 tahun dan mundur, adekku udah dari SMP di MBS. Jadi aku seangkatan sama adekku. Sekarang adek kelas 12. Siapa namanya? Hizbullah ya. Hizbullah Al-Fatih ya, denger. Sama satu ada kelas 10, Azam ya, Azam. Jadi karena dia ini kader Muhammadiyah, satu keluarga di sini. Masih ada sepupu-sepupu yang lain ya, belum disebutkan, nanti aja enggak usah, enggak perlu disebutkan. Di bio. Keluarga Afifah Dei Maroto gitu ya. Astagfirullahaladzim. Bersama ya semuanya. Oke, langsung saja. Oh, next. Next quiz. Apa pelajaran berharga yang didapatkan selama di pondok? Kalau pelajaran berharga yang didapatkan di pondok tuh banyak, kayak misalnya pelajaran pas kan kelas dari sebenarnya kita dari kelas 10 kelas 11 itu kita sudah diajarkan untuk belajar mengatur kayak gitu, kayak kelas 10 jadi mudabiro, kelas 11 jadi IPM. Aku ngerasa maksudnya pembentukan pribadiku tuh di pas jadi IPM, karena kan di IPM kita benar-benar kan di IPM banyak bidang-bidang ya, misalnya contohnya aku pribadi kan aku bidang takmir. Terus emang kalau bidang takmir kalau di MBS tuh mengurus peribadahan santriwati, terus urusan tempat sholat dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita belajar membagi waktu di mana selang kita juga sebagai santriwati tetap harus belajar kayak gitu di situ. Terus ya itu belajarnya banyak mendewasakan diri lah. Kalau ya pelajaran berharga ya kebersamaannya kita, apalagi waktu kita jadi IPM kita. Bidang apa? Bidang. Bidang apa ya? Sarana dan prasarana dong. Oke. Okay. Sarana dan prasarana itu ya bangun panggung, memberikan inventaris kepada pondok. Kalau ada keran bocor, kita langsung perbaiki walaupun basah-basah ya bajunya semuanya ya. Ya kayak gitu. Kalau misalnya ada kegiatan sampai malam itu biasa bongkar panggung, masang panggung sampai jam 2, sampai jam 1 ya. Tapi plus minusnya ya ada makanan ya. Jadi FYI guys, jadi bidang sarana dan prasarana ini sudah bertahun-tahun mendapatkan bidang terbaik 3 tahun, 3 periode. Okay. Karena selalu siap gitu. Terus ini bisa dibawa ke rumah gitu ya. Iya, kalau misalnya lampu mati di rumah langsung diganti. Keran bocor di rumah langsung diganti. Apa lagi? Saklar rusak langsung diganti. Boleh lah itu ya, sarpras memang sangat berfungsi ya di rumah. Tapi takmir juga berfungsi loh di rumah. Berfungsi. Iya, jadi kadang kalau imaman sama ibu jadi imam gitu. Pokoknya alhamdulillah pelajaran yang bisa kita ambil dari MBS ini bisa masih dibawa pulang ke rumah ya. Banyaklah pelajaran berharganya. Lanjut nih, pertanyaan terakhir. Kalau orang tua nonton, apa yang mau disampaikan? Oke, jadi untuk ibu bapak aku di rumah, jadi ayah ingin ngucapin terima kasih banyak buat bapak ibu yang sudah menemani ayah, merawat ayah, terus menjaga ayah sampai ayah sebesar ini, terus juga mensupport ayah, terus juga ibu sama bapak selalu semangat. Terima kasih banyak pokoknya. Terus ayah juga minta maaf kalau misal ayah belum jadi orang yang berguna bagi lingkungan sekitar, belum bisa banggain ibu bapak, belum bisa ngasih apa-apa, mungkin ayah pernah ngelukain hati ibu bapak, ayah minta maaf. Harapan ayah semoga Allah panjangkan umur ibu bapak, Allah lancarkan rezeki ibu bapak, Allah selalu jaga ibu bapak juga,
Ya harapannya semoga ibu sama bapak bisa temenin ayah, Atta, sama Fahad sampai nanti kita besar, sampai kita bisa bahagiain ibu sama bapak sehat-sehat ya. Untuk Abi sama Umi, ya kakak terima kasih udah membersamai selamanya, untuk udah mendidik kakak sama adik-adik bareng-bareng, ya udah mendoakan kakak sama adik-adik. Jangan menangis. Udah berkorban banyak untuk kakak sama adik-adik. Untuk bimbingannya, terima kasih untuk semuanya. Ya semoga Umi sama Abi baik-baik aja. Semoga selalu diberi kesehatan dan umur panjang. Amin. Ya. Semoga abis ini kita langsung bisa membanggakan kayak gitu. Amin ya Allah. Semoga kita langsung ranking satu paralel. Amin ya Allah. Semoga langsung 100. Amin ya Allah. Ya Allah. Langsung jadi ketua IPM. Amin, amin ya Allah. Udah kelas langsung 12. Bangga. Oh, udah kelas 12 enggak bisa. Udah enggak bisa lagi guys ternyata jadi ketua IPM. Dah. Udah. Jadi karena kertasnya sudah habis. Jadi mari kita tutup sesi apa ini? Sesi Q&A. Q&A. Jadi untuk teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe biar kita jadi YouTuber. Oke, itu aja. Sampai jumpa di next episode. Dadah. See you later. Assalamualaikum. Si. Foto enggak foto lagi enggak sih? Enggak, kita kan udah saya deg-degan. Bercanda. Terus nanti ada saya marah-marah. Kenapa kamu sebut namaku di YouTube? Maaf ya, Tas.